Channel ini akan membahas berita-berita terbaru dan terupdate dari selebritis. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di sore hari ini kita lihat di salah satu akun fans Asia yang memposting sebuah cuplikan video dari Syahir Sheikh serta Ruchika Kapoor yang nampaknya sedang datang ke sebuah acara berdua. Dalam postingannya, akun fans Asia ini juga menambahkan caption, "Aku posting ulang nih karena ini bisa kelihatan dengan jelas apakah pergi bareng atau enggak, oke? Dan perhatiin juga yang sudah aku screenshot, sepertinya bawa kado masing-masing tuh. Tapi anak kecil, laki, siapakah dia yang dibawa oleh Syahir?" Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans. Salah satu komentar datang dari @redlotus yang berkomentar, "Yah, begitulah si gimbal itu, memang rasa teman aja buat Syah. Jauh banget perbedaan perlakuan Syah terhadap Ayu dan perlakuan Syah terhadap si gimbal. Gimana mereka bisa jalani hari-hari dengan orang yang tidak mereka cintai? Sangat ironis. Saya kadang bingung dengan fans couple non-Asia, liatnya pakai apa sih? Kok maksa banget Asia harus bahagia dengan orang yang enggak mereka cintai? Orang yang terpaksa kewong itu harus dikasihani. Kalau cerame itu lulu fans yang harus bertanggung jawab ya, karena dah giring Asia untuk kewong dengan orang yang salah. Lihat dong perilaku janggalnya. Noh, fans couple non-Asia yang harus dirukayah biar emak-emak Asia." Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.